aku bisa jelasin semuanya. Ini bukan seperti apa. Jelasin apa lagi? Semuanya udah jelas. Udah ketangkep basa-basi aja mau berkelit. Bagus. Sebentar lagi lo akan menjadi vampir. Om tahu kehebatan Nini Kemuning dalam mengalahkan vampir. Tugas kita sekarang adalah jangan sampai Nini Kemuning bisa bangkit lagi untuk menghabisi bangsa vampir. Gue mau tahu kira-kira apa yang bakal terjadi sama lo kalau Binar tahu siapa lo sebenarnya. Kenapa Feral tega ngebohongin gue? Kenapa? Gue ingetin sama lo berdua, jangan deket-deket sama Feral, harus hati-hati. Gue ngerasa ada sesuatu yang menakutin tuh gak ada dia. Gue gak bohong, Binar. Justru Feral yang bohong sama lo. Lo gak tahu kan, kalau Feral udah nungguin lo selama ratusan tahun. Dia udah memendam kerinduan dengan Kinanti selama beratus-ratus tahun. Bayangin, beratus tahun. Dan sekarang Feral muncul lagi dalam kehidupan lo karena lo mirip banget dengan Kinanti. Feral itu terobsesi buat ngedapetin lo yang sama persis dengan Kinanti. Omong lo tuh gak masuk akal. Lo bilang Feral nunggu selama ratusan tahun. Mana ada manusia bisa nunggu selama ratusan tahun, Vito? Dia bukan manusia. Dia itu... Cukup! Sungguh saya bingung. Bagaimana mungkin Feral tidak tua sama sekali. Masih sama seperti waktu saya wawancarai dulu. Masih gagah. Andai pun dia awet muda, setidaknya kulitnya bisa keriput. Tetapi ini benar-benar seperti anak yang belasan tahun. Kalau benar Feral gak pernah tua, tetap muda, abadi, bukan manusia biasa. Berarti Feral itu vampir. Binar kenapa? Terus ngapain dia di rumah ini? Halo, Om? Feral, Om mau ngasih tahu. Tadi Binar ke rumah dan dia pergi sambil nangis. Yang Om takutin, Vito cerita macam-macam sama Binar. Soalnya pas Binar pergi tadi sama Vito. Vito? Iya. Oke, Om. Aku hubungin Binar ya. Kayak gimana nih? Enggak. Tapi gue gak boleh terus menghindar kayak gini. Gue harus hadapin ini semua. Gue harus cari tahu tentang kebenarannya Feral. Feral, siapa kamu sebenarnya? Tolong jawab aku dengan jujur, siapa kamu sebenarnya? Kok kamu nanya gitu? Kan aku Feral. Aku ini pacar kamu, Binar. Ya, tapi gimana mungkin? Gimana mungkin kamu bisa hidup selama ratusan tahun tapi kamu tetap muda? Apa? Siapa yang bilang kalau umurku ratusan tahun? Vito. Vito? Jawab, Feral. Jawab! Siapa kamu sebenarnya? Binar. Udah, Feral, jawab. Siapa kamu sebenarnya? Gimana mungkin kamu bisa mencapai umur ratusan tahun tapi kamu tetap muda? Ini semua tuh gak mungkin. Ini semua gak masuk akal. Kecuali kamu adalah seorang vampir.
Aku ini vampir. Ya, aku ini vampir. Binar, Binar, halo Binar. Suara apa tadi? Ya, suara benturan. Jangan-jangan ya kecelakaan lagi. Harus cari dia. Di tangan gue, Binar. Sekarang gak ada yang bisa ngalangin gue lagi. Rasain lo, Binar. Arji, mau ngapain? Lo gue suruh deketin Binar buat cari informasi tentang dia, bukan buat ngebunuh dia. Vito, gue minta maaf. Gue gak bisa nahan rasa darahnya manusia. Dasar gak berguna. Kalau niat lo cuma buat nyakitin Binar atau mau ngebunuh dia, mendingan lo jauh-jauh, Arji. Karena gue gak akan biarin siapapun buat nyakitin Binar. Ngerti? Ya, gue ngerti. Binar, gimana kamu? Kamu Binar? Kecelakaan gini sih, mana dia? Sadar. Bagus deh. Vito. Lo ngapain di sini? Gue ada di mana? Binar, gak usah takut. Lo gak digigit vampir. Jangan deket-deket. Pergi gak? Gue gak mau deket-deket sama vampir. Jangan berisik. Ya, tenang. Gue gak akan nyakitin lo. Pergi! Gue cuma mau ngelindungin lo dari semua bahaya yang mengancam lo. Yang berbahaya itu lo sama keluarga lo. Pergi! Gue... Pergi! Pergi! Tunggu, Bina. Vito, pergi. Vito! Biar semua orang-orang tahu kalau lo tuh vampir. Biar lo ditangkap sama orang-orang. Ayo, teriak aja. Teriak. Biar nanti semuanya pada datang, gue mangsa terus gue gigit. Darah mereka gue minum. Binar, kamu gak apa-apa kan? Kamu gak apa-apa kan? Aku khawatir banget sama kamu. Enggak, jangan! Binar! Jangan deket! Binar! Jangan deket aku! Binar! Pergi, Binar!
Pergi sekarang. Pergi. Biar aku bisa jelasin semuanya, ya? Enggak. Aku jelasin semuanya. Enggak. Kamu jangan usah takut. Enggak. Mina, aku gak akan nyakitin kamu kok. Enggak, Vero. Udah cukup kau bohongin aku selama ini. Terlalu banyak kebohongan yang kamu lakuin ke aku. Makin lama makin kesini, banyak rahasia yang bikin aku bingung. Aku gak mau deket deket sama kamu lagi. Benar. Mina, aku gak mau deket kamu lagi. Mina. Enggak, cepetan pergi. Benar. Aku gak akan pergi setelah aku jelasin semuanya tentang aku. Gak cukup. Aku capek dengerin semua alasan kamu. Aku cuma minta kamu pergi sekarang. Jangan ganggu hidup aku lagi. Kinar. Enggak. Apaan nih? Hah? Kok kalian kenapa nangis? Hah? Kamu gak dengar tadi aku bilang. Pergi! Aku gak mau deket-deket kamu lagi. Cepetan! Dengar kakak gue bilang lo pergi. Lo disuruh pergi lo, kan? Lo ngerti bahasa Indonesia, ngerti bahasa kekerasan? Iya? Hah? Hei, gue bilang pergi! Pokoknya kalau sampai cowok itu macam-macam lagi sama kakak, kakak bilang sama aku, oke? Okay? Kepalanya kenapa berdarah? Kakak tadi kecelakaan. Kakak kecelakaan mobil nabrak pohon. Ya ampun, kok bisa sih? Kakak minta tolong ya. Kamu ambil mobil kakak di persimpangan jalan dekat sekolahan. Yaudah, ntar aku ambil. Sekarang kakak masuk dulu ya. Vito! Gimana lo, ha? Vito! Apa sih lo teriak-teriak, gue gak budek? Kenapa? Kangen sama gue. Tadi Binar nangis. Binar pasti takut pas tahu kalau kamu itu vampir. Vito! Kamu sadar apa yang kamu lakukan sekarang? Perbuatan kamu ini fatal! Bukan hanya untuk keluarga kita, tapi buat vampir lain di luar sana yang bersalah. Mereka bisa dibunuh sama pemburu vampir. Oh ya? Fatal apanya? Dia sama sekali gak takut dengan pemburu vampir. Dia cuma takut kalau Binar gak bisa ketemu lagi dengan dia. Cukup!
punya gue. Maju. Maju satu-satu. Gue gak takut. Ayo, udah lo. Diam aja. Kita gak akan nantiin lo. Tapi kalau sampai Bina jahin gue, lo harus bertanggung jawab. Dan gue akan balas dendam sama lo. Kalau Bina gak bisa nerima cinta lo dan ngejauh dari lo, terima aja, itu takdir lo. Hubungan yang penuh dengan kebohongan gak bakal bisa berjalan dengan baik. Kalau dia benar-benar cinta sama lo, dia bisa terima lo sebagai vampir. Dia terima lo apa adanya. Itu baru namanya cinta sejati. Kalau enggak, sorry Feral, cinta lo bertepuk sebelah tangan. Vito, jangan kurang ajar. Kamu tahu, Om lagi membangun hubungan yang baik antara manusia dengan vampir, agar kita tidak selalu berperang dengan manusia. Apa yang kamu lakuin sekarang, itu sangat berbahaya buat bangsa kamu sendiri. Bodoh amat. Emang gue pikirin. Kalau gue sih Om, gue lebih perhatian sama perasaan Feral. Kasian kalau cintanya itu harus kandas lagi cuma gara-gara Vito. Iya, Om juga kasian sama Feral. Gue harus bantu Feral supaya Binar bisa nerima keadaan Feral sebagai seorang vampir. Dear Diary, gue kecewa banget, sedih, sakit hati. Gue gak nyangka kalau ternyata Feral itu, ternyata Feral seorang vampir. Kenapa dia gak pernah cerita sebelumnya? Jadi gue gak kaget kayak gini. Gak ngerasa dibohongin. Apa Feral punya maksud jahat sama gue? Diary, yang bikin gue makin kesel dan kecewa, ternyata Feral deketin gue itu hanya karena gue mirip dengan Kinanti, pacarnya yang udah meninggal. Vi, makasih ya lo udah mau nemenin gue sampai nginep. Pantesan lo telepon gue minta temenin. Kamar lo kok serem banget sih? Tapi gak apa-apa, sebagai sahabat sejati sih, ya gue mau aja temenin lo. Yari, lo tidur duluan, Ki. Gak bisa. Gue gak bisa tidur kalau lo juga belum tidur. Jadi mending lo tidur aja. Maunya juga kayak gitu. Tapi gue gak bisa nih gara-gara kalung ini. Itu. Ya apaan sih? Diam ya. Kan gue bilang juga apa kan kamar lo kan. Orang gak ada apa-apaan kok. Gak ada. Itu lo liat sendiri gak ada apa-apaan. Habis itu jendela lo kenapa tiba-tiba brak gitu. Kenapa sih kebuka sendiri kayak gitu? Iya ada angin, kalian lo tenang aja ada gua kok. Kok aja takut nelfon gua gimana sih? Ini apaan sih? Lihat di cermin. Lihat ada orang tuh. Mana sih? Itu mau muka lo. Ah. Ivi, tapi tadi ada. Ya muka lo serem berarti. Udah ya tidur. Ayo tidur aja. Tidur ya, Kimi tidur. Kimi tidur. Ayo kita tidur. Jadi gue takut. Kim, gue sih ketakutan ya, tapi kok tangan lo dingin banget sih kayak es batu bener. Kim. Kimi. Kamu? Kim, kamu tampak cantik dengan kalung itu. Kamu jangan takut. Aku adalah Nini Kamuni. Aku tidak akan menyakiti kamu. Kamu adalah keturunanku. Satu-satunya musuhku adalah vampir. Kamu harus jaga baik-baik kalung ini.
Karena kalung itu bisa menjaga kamu dari vampir. Jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Dan satu lagi, kamu hati-hati sama teman-teman kamu. Salah satu di antara mereka adalah vampir. Ini setannya udah hilang dong. Udah enggak ada. Ini aku pulang aja ya. Aku takut. Vin, ini kemuningnya udah enggak ada. Ya makanya karena udah gak ada, gue mau balik. Lo kok kayak gitu sih? Katanya sahabat, siap nemenin gue kapan aja. Lagian kalau misalnya lo pulang sendiri berani lo disamperin di jalan? Samperin siapa? Ini kemuning. Gak mau! Iya lumayan, tapi gue mau pulang. Ah, jamnya pake rusak lagi. Aldo, gue gak mau tahu ya. Pokoknya lo harus cariin gue jam kuno pendeteksi vampir kayak gini lagi. Gue lagi. Kayaknya jam kuno pendeteksi vampir itu udah gak ada lagi deh. Soalnya itu kan bukan jam sembarangan. Pasti barang itu udah langka banget sekarang. Ya terus gimana dong caranya biar gua bisa mendeteksi para vampir? Aduh men, gimana dong nih? Gua parno, kemarin aja gua hampir digigit sama vampir. Apalagi gak ada alat ini nih, bisa tiba-tiba digigit aja gua. Lu sejak kapan jadi penakut? Gua gak pernah ajarin lu biar jadi penakut. Hei, jangan khawatir. Gue punya cara yang gak kalah canggih dari alat pendeteksi vampir itu. Gimana caranya? Ini! Baunya nyengat banget ya, kayak darah. Ramuan ini emang bakal ngeluarin bau darah yang nyengat banget kayak gini. Tapi, kalau sampai ada vampir yang nyium ramuan ini, dia pasti kembali ke wujud aslinya. Dia bakal ngeluarin taringnya, dan akhirnya kita akan lebih gampang buat mengalihin mereka. Karena gak ada satupun vampir yang tahan godaan kalau nyium darah kayak gini. Cara bikinnya gimana? Ajarin kita dong. Iya, ajarin kita dong. Biar kita juga bisa jaga-jaga dari serangan vampir. Iya, tenang. Ntar gue ajarin. Minar, jangan teriak, Minar. Please. Aku gak mau nyakitin kamu. Aku mau jelasin aja, ya. Biar kamu gak salah paham. Cuma itu aja. Pergi, Vero. Pergi! Aku udah gak mau dengar apa-apa lagi dari kamu. Cepetan pergi! Minar, please. Vero, kalau kamu gak mau pergi juga, aku teriak nih. Biar semua orang tahu kalau kamu tuh vampir. Tolong! Minar. Pergi! Apaan sih? Bin. You lie. I don't believe you. I believe I can fly. I believe I can soar the way. I don't know, I don't know. Nyu. Ngapain you sing a song like that, huh? Ngapain lagi nyanyi-nyanyi begitu? Emangnya gak ada lagu lain apa? Hello, I can see you in your eyes. I can see you. Okay, stop it. Bin. Now you tell me ultimate, ya. Okay, you tell the truth. Benar kan? Tadi in your room ada vampire, makanya you scream begitu, ya kan? Aduh, ini ada apaan sih, Anti? Tadi tuh Binar cuma... Binar tuh mimpi buruk, jadi Binar gak sengaja teriak. I don't trust you. Nyonyo. You looking for vampire, ya? Ultimate, benar-benar paranoid nih sekarang. You cari vampire, cepetan! Anti, tapi benar...
You cari vampire, bukan cari nyinying. Masa cari vampire begitu? Emang vampire kecil apa? Nah ini, nyinyingnya telan. Mana? Itu buntutnya masih kelihatan. Telan. Oke. Now ya, Auntie Nat-Nat tidak akan go anywhere ya. Udah deh, mendingan you ngomong sejujur-jujurnya. Be honest sama Auntie Nat-Nat. Ya kan? Pasti tadi di sini ada vampire, ya kan? Aduh, apa sih Auntie Nat-Nat kan kalau begini caranya jadi tambah paranoid. The window is open. Window itu terbuka. Masuk dari situ kan? Soalnya gak mungkin kan? Masa tiba-tiba itu jendela terbuka? Buat apa? Terus air conditionernya AC-nya nyala? Ayo Bin, ya kan? Vampire tadi masuk dari situ kan? Anti, enggak. Itu jendelanya mungkin tadi Bina lupa tutup aja sebelum tidur. Onti Nat-Nat enggak akan bobo di sini. Tapi you have to be promise ya. You kalau sampai tiba-tiba ada vampire masuk ke kamar you, you langsung screaming, teriak sekencang-kencangnya biar Onti Nat-Nat langsung datang ke sini ya. Udah, okay. Mendingan kita langsung pergi aja takutnya okay. Nanti si Skeskes tiba-tiba terbangun ya kan? Yeah. Aku disini aja. Udah. Oke, take care ya. Good night, bye. Makasih ya. Kamu gak ngasih tahu mereka kalau aku nih vampir. Gak usah GR deh. Aku gak bakal terus-terusan nyembunyiin jati diri kamu sebagai vampir kalau kamu terus gangguin aku. Udah cepetan pergi. Bener. Pergi. Farah, aku cuma gak bisa terima sama semua kebohongan kamu. Aku gak bisa hidup dengan kamu yang penuh dengan misteri. Maafin aku. Sekarang Ami mulai tergantung sama darah segar manusia. Gue akan manfaatkan hal ini untuk menyuruh Ami membunuh Faris. Rahasia kita yang saling cinta. Gue lapar. Gue harus makan. Ami, Mi. Kamu gak apa-apa kan, Mi? Kamu masih sakit? Mi, kok tadi kakak lihat kamu gelisah kayak gitu sih? Ami gak apa-apa, Kak. Ami cuma gak enak badan. Ami butuh istirahat. Kakak pergi aja dari sini. Ya udah, kalau gitu kamu istirahat ya. Kakak keluar dulu. Sakit. Gue harus ngambil kantong darah itu. Gue lapar. Ami! Lo, ngapain lagi lo kesini? Tenang, Ami. Gue tahu lo lapar. Gue bakal ajak lo ke tempat yang banyak makanan. Dingin banget ya, Ami. Ini dingin banget. Banget deh. Ini juga makin malam hawanya makin serem. Kenapa lo bawa gue kesini? Mana kantong darahnya? Di sini emang gak ada kantong darah. Tapi di sini banyak hasil darah. Kenapa? Lo lapar? Gue tahu. Lo gak bisa nahan rasa haus lo akan darah manusia. Kok lo bingung? Lo gak tahu cara makan manusia? Ya. Gue akan ajarin lo. Lihat gue. Thank you.
lo lihat gue. Pergi, Farah. Pergi! Aku udah gak mau dengar apa-apa lagi dari kamu. Cepetan pergi! Ingar, please. Farah, kalau kamu gak mau pergi juga, aku teriak nih. Biar semua orang tahu kalau kamu tuh vampir. Jadi kacau gini sih. Farah, hubungan manusia dengan vampir semakin kacau aja. Om barusan lihat di TV, di tempat camping, banyak orang yang mati. Dan katanya binatang buas pelakunya. Tapi Om yakin banget, itu bukan binatang buas, tapi vampir yang ngelakuin. Tapi vampir siapa yang ngelakuin kalau bukan Vito? Kenapa sih? Dia nggak pernah ngerti ya. Selalu aja cari masalah. Vero, kita harus cari Vito sampai ketemu. Sebelum semuanya menjadi kacau. Archie, cepetan lo pergi dari sini. Sebelum Kak Kenzo tahu. Sekarang Ami mulai tergantung sama darah segar manusia. Gue akan manfaatkan hal ini untuk menyuruh Ami membunuh Faris. Nar, lo tau gak? Tadi malam gue ketemu sama Nini Kemuning. Serius lo? Lo ngimpi? Enggak. Orang Ivy aja sampai ketakutan ngeliat dia tuh datang ke kamar gue tadi malam. Terus Nini Kemuning ngapain lo? Dia gak ngapa-ngapain lo, kan lo gak kenapa-kenapa kan? Gue rasa sih dia tuh muncul lagi karena dia mau bunuh para vampir. Soalnya dia bilang, satu-satunya musuh dia tuh cuma vampir. Dan dia juga bilang, kalau banyak vampir yang akan ngerebut vampir stylenya dari gue. Makanya gue harus jaga baik-baik. Terus apa udah ada vampir yang mau ngerebut kalung itu dari lo? Kalau vampir sih belum ada. Tapi waktu itu Vito mencoba ngerebut kalung ini dari gue. Apa jangan-jangan Vito itu vampir? Gak ada yang happy gitu ketemu gue. Oke, gak apa-apa. Guys, lo pada tahu kan, bentar lagi itu Ivy yang cantik itu tahun. Lo pada tahu gak, Ivy bakal merayain di mana? Gak tahu kan, gak tahu kan. Yang pastinya itu pasti beda daripada yang lain. Iya, kok diem aja sih nih orang. Gini ya, pasti kalian itu lagi ngomongin soal vampir kan tadi. Kalian itu gak usah kebawa suasana. Gara-gara Nini Kemuning kan, Nini Kemuning nih pasti niat semalam itu kan. Serem banget lagi. Udah, gak usah mikirin vampir. Mendingan mikirin ulang tahun Ivy aja. Supaya nanti kita dapet cowok-cowok ganteng. Kecuali Binar, karena lo udah punya Vero, oke? Okay? Kita. Dari siapa? Dari Vivian, saudara Vero ngajakin ketemuan. Nar, lo tunggu dulu ya. Lo harus hati-hati, soalnya kata Nini Kemuning, salah satu teman kita tuh vampir. Dan gue belum tahu, gue belum bisa mendeteksi siapa itu. Jadi lo hati-hati ya, apalagi Vivian itu orang yang baru lo kenal. Kimi, lo gak boleh patuhan kayak gitu, gak boleh nilai cilik orang. Nah, kalau menurut gue sih lo datang aja, siapa tahu dia mau bahas soal Vero, ya kak? Sebenernya sih gue lagi malas ketemu soal Vero. Habisnya dia tukang bohong, suka main rahasia-rahasia. Oh, emang dasar cowok ya, sukanya rahasia-rahasia terbuka gitu sama cewek gak bisa apa? Emang cowok kayak gitu, semua cowok kayak gitu. Tapi emangnya rahasia apaan, kepo dong? Rahasia kalau ternyata Vero itu punya saudara yang cantik banget kayak Vivian. Sempat bikin gue salah paham gitu soalnya kemarin. Ampun, cantikan juga gue kemana-mana sama dia mah. Udah, lo datang aja. Nih, kalau lo ketemu Vivian, lo jadi bisa mulai kami datang lagi sama Vero. Lo tanya-tanya aja sama Vero. Siapa? Pinter kan gue? Ivy pinter. Ya udah. Vito, lo jangan pernah ganggu hubungan Vero sama Bina. Kalau enggak apa? Kenapa? Kalau enggak, gue sendiri akan ngabisin lo.
lo mau jadi pahlawan sekarang. Gue mau lihat sejauh apa lo bisa buktiin omongan lo. Pasti ada vampir lain. Aku sangat mencintai dia. Gak ada yang lain. Jadi tolong, tolong kamu jangan pernah merayu aku lagi. Pagi-pagi memanggil-manggil nama saya. Saya tahu, pasti Pak Fatur itu manggil-manggil nama saya gara-gara Pak Fatur mau minta maafkan kejadian yang kemarin kan, kejadian mobil Pak Fatur mogok. Saya tahu banget, Pak. Maaf ya, untuk masalah itu saya belum bisa untuk memaafkan Pak Fatur. Maaf, Ibu siapa ya? Saya itu Miss Bella Shalala. Masa lupa sih? Oh iya, iya Ibu Miss, Miss Mela, saya mau minta maaf. Saya juga gak tahu kok mobil saya padahal baru loh. Malah mogok. Mungkin Miss Mela lagi apes aja Bu. Naik mobil saya kok langsung mogok begitu. Justru itu saya mau minta maaf sama Ibu. Udah ya. Untuk Pak Fatur gak perlu menjelaskan panjang kali lebar. Karena saya tahu apa yang terjadi. Mobil Pak Fatur itu benar-benar mogok. Gak bisa jalan. Dan Pak Fatur gak perlu buang-buang waktu, buang-buang energi untuk menjelaskan itu semua. Saya belum bisa memaafkan. Oke? Maaf Bu, Ibu marah-marah gara-gara apa ya? Gara-gara mobil Pak Fatur mogok. Udah, saya itu bisa emosi tingkat dewa kalau ngomong sama Pak Fatur, sebel. Bu. Aduh. Justru itu Bu, atas permintaan maafan saya mau mengajak Ibu, siapa namanya? Mela, oh, Pak Fatur. Ibu Mela ke ulang tahun Ivy, siswi kita. Tentunya Miss Mela juga diundang kan sama Ivy, soalnya saya juga diundang. Pak Fatur ya, Pak Fatur itu kepedean banget sih. Saya aja belum memaafkan masalah mobil mogoknya Pak Fatur. Sekarang Pak Fatur dengan pedenya ngajakin saya datang ke ulang tahunnya Ivy. Terus nanti kalau datang ke ulang tahunnya Ivy naik apa? Naik mobil Pak Fatur lagi. Terus nanti mobilnya mogok lagi. Terus saya lagi disuruh dorong. Ih, ogah banget. Asal Pak Fatur tahu ya, saya itu alergi banget ikut-ikut mobil mogoknya Pak Fatur. Ogah. Udah, titik, gak pakai koma. Saya capek sampai ngomongnya ya. Maaf Bu, memangnya saya mau mengajak Ibu kemana ya? Sabar. Pak Fatur itu ya, Pak Fatur ngajak saya datang ke ulang tahunnya Ivy. Oh iya, ya justru itu, ya baru ingat. Justru itu, nanti kalau mobil saya mogok lagi Bu, saya siap deh Bu, dituntut sama Ibu, dituntut pengadilan. Saya janji ya Bu ya. Udah ya Pak ya, udah ya. Daripada nih pagi-pagi saya emosi jiwa, udah gitu kepala saya mau meledak. Kita ambil jalan tengahnya aja ya Pak ya. Saya terima tawaran Pak Fatur untuk ngajakin saya datang ke ulang tahunnya Ivy. Jangan seneng dulu. Kalau nanti sampai kejadian nih mobil Pak Fatur itu mogok lagi, jangan harap kalau saya itu mau ikut mobil Pak Fatur lagi. Dan jangan harap kalau Pak Fatur itu bisa ngedeketin saya lagi. Oke, deal ya, deal ya. Oke, janji. Udah, janji aja. Udah. Jadi,
Ibu Mela mau nih bareng sama saya ke ulang tahun siapa? Ivi. Iya, jadi janji mau? Iya. Aduh, janji. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Aduh, akhirnya berdua juga. Emang kenapa ya? Sekarang kenapa ya? Oh ini handphone saya pecah. Servis Pak. Ya ini kok masih kriditan. Ambil lagi yang baru Pak. Servis Pak. Apa? Servis. Ya. Aduh, jatuh. Ada apa? Binar. Asal lo tahu, Farel sangat mencintai lo. Apa lo gak kasihan memperlakukan Farel kayak gini? Sekarang Farel udah gak ceria lagi. Bukan urusan gue. Oke, lo pasti masih marah sama Farel yang ternyata adalah seorang vampir. Gue malesnya ngebahas soal itu. Ada lagi gak yang lain? Binar, tunggu. Please, gue mau ceritain semua rahasia Farel ke lo. Rahasia apa lagi yang disembunyiin Farel? Gue harus tahu. Oke. Tapi gue mau nanya. Kenapa Farel bisa jadi vampir? Dan kenapa Kinanti bisa mirip banget sama gue? Semua berawal dari ratusan tahun yang lalu. Kinanti, aku sangat mencintai kamu. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Tolong Kinanti, tolong terima cinta aku. Maaf itu. Tapi kamu tahu sendiri kan? Kalau aku ini pacarnya Farel, adik kandung kamu. Dan aku sangat mencintai Farel. Gak ada yang lain. Jadi tolong. Tolong kamu jangan pernah ngerayu aku lagi. Kinanti. Karena aku gak akan terpengaruh sedikit. Gak ada yang mencintai kamu lebih besar dari cintaku padamu. Cuma aku laki-laki yang pantas mendampingimu, Kinanti. Cukup, Vito. Seharusnya kamu sadar. Kamu sadar kalau Farel itu saudara kandung kamu. Dan aku akan jadi ipar kamu. Jadi tolong. Tolong kamu hormatin aku. Kamu harus jadi milikku. Kamu jadi vampir. Itu Kinanti. Farel. Farel. Farel, dengerin penjelasanku dulu. Kinanti. Kamu masih mencintai aku. Kamu mencintai aku, kan? Nanti, aku mencintai kamu. Tapi aku tidak nyangka kalau kamu ini vampir. Selama ini aku menutupi jati diri aku. Karena aku takut. Aku takut kamu gak bisa menerima keadaan aku. Tapi aku sangat mencintai kamu, Vera. Aku sangat mencintai kamu. Dan aku gak mau kehilangan kamu. Kamu harus terima keadaan aku. Kamu harus terima keadaan aku. Bukankah cinta bisa nerima keadaan apa adanya?
dunia kita berbeda. Aku ini manusia. Dan kamu vampir. Gimana kita bisa bersama? Tapi hanya ada satu cara supaya kita bisa terus bersama dalam satu dunia yang sama. Kamu juga harus jadi vampir seperti aku. Kak, nanti enggak. Jangan, Kinanti. Jadi yang ngebuat Vito dan Vero jadi vampir itu Kinanti? Terus lo sendiri gimana? Lo juga seorang vampir, kan? Ceritanya panjang. Nanti lo juga akan tahu sendiri. Jadi gimana, Binar? Lo mau kan maafin Feral? Sebenarnya dia juga gak mau jadi vampir. Jadi please, jangan jauhin dia hanya karena dia seorang vampir. Kesalahan Feral bukan hanya karena dia nutupin jati dirinya sebagai seorang vampir. Tapi karena Kinanti. Gue kecewa banget karena Feral selama ini ternyata ngedeketin gue hanya karena gue mirip dengan Kinanti. Dan gue jadi gak yakin kalau Feral benar-benar tulus cinta sama gue. Binar, Feral emang pernah sangat mencintai Kinanti. Itu karena Kinanti adalah cinta pertamanya Feral. Tapi itu semua udah jadi kenangan. Sekarang masa depan Feral adalah sama lo. Lo harus percaya, Binar. Kalau Feral itu sangat mencintai lo. Tapi tetap aja gue masih belum bisa ngeyakinin diri gue kalau Feral tuh benar-benar tulus cinta sama gue. Dan yang bikin gue bingung, kenapa wajah Kinanti bisa mirip banget sama gue? Gue juga nggak tahu. Tapi ada kemungkinan lo masih keturunan Kinanti. Kinanti sendiri sekarang di mana? Kinanti sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Sejak saat itu, Feral selalu mencari kematiannya sendiri. Tapi itu sulit. Karena vampir tidak mudah mati. Kemudian dia memutuskan untuk menghilang. Tapi kemudian, dia muncul lagi setelah mendengar ada wanita yang wajahnya mirip sekali dengan Kinanti. Yaitu lo, Binar. Awalnya Feral cuma penasaran aja sama lo. Tapi dia cerita ke gue, dia udah jatuh cinta sama lo sejak pertama kali ketemu lo. Dia seperti menemukan hidupnya lagi yang baru. Jadi please, Binar. Maafin Feral. Jangan sia-siain dia. Tolong terima Feral apa adanya ya. Sorry, tapi gue belum siap untuk balikan lagi sama Feral. Gue bisa ngerasain darah segar di balik leher itu. Ah, gue lapar. Binar, Farisnya ada? Oh, ada. Dia mau gak ya diajak bareng ke pesta ulang tahunnya Kak Ivy? Sebentar ya, aku panggilin.
Faris! Dek! Faris! Ya? Ada ini nih. Ami! Apa sih, biasa aja dong kayak ngeliat vampir beneran aja. Di pesta ulang tahunnya Ivy itu temanya kan pesta kostum. Makanya gue kayak begini, biar Ivy ntar terpesona sama gue. Gue bisa ngerasain darah segar di bayi Ferry itu. Ah, gue lapar. Ami, kamu kenapa? Ami gak apa-apa. Lo harus menahan rasa haus lo. Lo gak bisa sembarangan minum darah manusia di tempat ramai. Karena lo akan dibunuh sama manusia. Ngerti? Mi, Ami, lo yakin gak apa-apa? Iya beneran lo, kalau misalnya kamu gak enak badan, kamu ke dalam aja dulu yuk. Faris, ayo kita pergi. Pelan dong, nafsu banget sih. Santai aja. Hati-hati, Dek. Ya. Kayaknya ada yang dirahasiain sama Ami. Kamu mau ngapain sih? Aku gak mau ganggu kamu. Aku cuma ngajak kamu ke pestanya Ivy. Maaf ya, Vero. Tapi aku udah janji sama Kenzo mau berangkat bareng. Mending kamu cari orang ya, buat nemenin kamu. Bin, kenapa itu cowok seganteng Vero kamu biarin pergi? Bukannya Aunty pikir kalian berdua itu udah jadian ya? Atau kalian berdua udah break up? Udah putus ya? Aduh, Bin, Aunty Nat-Nat bener-bener nyesel deh. Kalau kalian berdua ternyata beneran break up putus, kamu kapan lagi dong dapet cowok seganteng Vero? Aduh, Aunty. Bina lagi buru-buru nih, mau persiapan buat birthday-nya Ivy. Bina mau ke kamar ya. Yes! Onti juga diundang kok ke birthday party-nya Ivy. Tapi Onti gak mau datang ah. Soalnya Onti datang mau ngejagain mama kamu, sis kes-kes. Nanti tiba-tiba kalau dia sendirian di rumah, terus ada vampire datang. Kan kesian. But Bin, kamu juga nanti di partinya Ivy, kamu juga harus be careful ya. Kali aja tiba-tiba ada vampire yang menyelinap pura-pura party di sana. Serem banget kan? Iya, nanti. Bina nanti hati-hati ya. Sekarang aku percaya sama ucapannya Aunty Nat-Nat yang dari dulu suka parno sama vampir. Suka bilang ada vampir di sekitar kita. Andai aja Aunty Nat-Nat tahu vampir-vampir itu udah ada di dekat aku. Yaudah Aunty, Binar ke kamar dulu mau siap-siap. Oke. Okay. Nyonyo, Gigi, come here. Siap, Aunty. You kan udah Aunty bilang. Oke, okay. Nyonyo Gigi, sekarang Aunty Nat-Nat mau mengutus kalian berdua untuk pergi ke birthday party-nya Ivy. Nanti kalian di sana, kalian tetap ya cari-cari looking-looking cowok-cowok keren untuk kandidat calon kakak ipar Aunty Nat-Nat. Terima kasih Tante Nat-Nat. Kita sih mau-mau aja. Tapi kan kita gak punya undangannya. Iya, Aunty. Aunty Nat-Nat udah tell Ivy, sudah bilang sama Ivy kalau Aunty Nat-Nat itu digantikan sama kalian. Jadi kalian bebas berkelian di sana bisa party. Aunty, kita kan berdua gak punya kostum. Nanti kostum kita apa? Iya. Tenang aja, don't worry ya. Pasti Aunty udah mikirin dong. Gak mungkin juga dong Aunty ngirim kalian. Kalian gak bagus, ya kan? Sekarang kalian prepare aja ya. Kamu siap-siap sana. Jangan lupa, misinya harus berhasil, oke? Okay? Siap, Aunty Nat-Nat. Good. Go.
Mudah-mudahan misi kali ini berhasil. Biar sis Kes-Kes dapat calon pendamping hidup. Hubungan lo dengan Binar udah putus. Udah gak bisa diperbaikin lagi. Lebih baik lo nyerah, Feral. Kurang ajar ya. Gara-gara lo, Binar kayak gini. Perhubungan gue sama Binar jadi kacau. Berantem. Kita cuma main-main doang kan? Masa sih? Kayaknya tadi cat. Gitu. Dari auranya kayaknya ibu curiga nih. Jangan-jangan kalian berdua itu memperebutkan seorang wanita. Siapa ceweknya? Siapa? Kasih tahu ibu. Apakah lebih cantik dibandingkan Miss Mela Shalala ini? Hah? Siapa? Miss Mela, udah. Tidak usah urusin mereka. Tuh lihat tuh. Di dalam kayaknya musik udah berbunyi. Kayaknya ulang tahun Ivy udah mau dimulai. Kita masuk ke dalam. Kita joget lagi. Ayo. Bentar. Apa yang saya pakai pegang-pegang? Kelupaan juga gak apa-apa kok. Ini adalah pasat yang akan membuat lo kembali ke neraka. Orang itu selalu bilang, kalau cinta itu gak harus saling memiliki. Seperti gue dan Bina. Justru ini kemudian ngasih tahu sama gue, kalau ada vampir yang mau bangkitin 27 vampir yang lagi mati suri. Yaudah, gini deh, gue kasih tahu sama lo ya. Lo jaga baik-baik kalung yang dikasih sama Nini.